apa namanya amanah. Mohon doanya dulur-dulur semoga diberikan kelancaran. Selamat datang di channel Ricky Chadol. Ayo like, comment, share, dan subscribe. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membantu saudara kita dan melihat
melihat langsung keadaan yang ada di curah kobokan, dan tidak semua orang bisa masuk ke daerah ini. Yang kemudian diberi kesempatan oleh Kamas Ketua Cabang sekaligus tim pengendali pengawas bencana Semeru. Terima kasih Mas Eko. Ini langsung ya, ini kondisinya seperti ini. Hancur ya. Hancur ini dusun terakhir Mas ya. Yang langsung. Ini dusun terakhir yang langsung habis. Langsung habis. Erupsi. Ini tanaman jagung tertimbun pas pasir nih Mas ya. Pas debu-debu vulkanik Mas ya. Arahnya mana nih ambulan ini? Lah iya. Jangan motori di sini. Iya, kita ada di depan. Sudah di bawah langsung. Ini lahan langsung Mas. Ini yang kena dampak langsung Mas. Kena dampak langsung ya. Ya nanti ini gue muat. Alhamdulillah ya, kita bisa diizinkan untuk masuk langsung ke lokasi. Mudah-mudahan jadi suatu. Tunggu dulu. Kita bersama ketua cabang ini. Mau evakuasi jenazah. Pak arahnya mana Pak? Langsung evakuasi ya. Ada dua jenazah. Kita akan diberikan lurus. Aman untuk mengambil suatu jenazah. Di sini Mas. Oh sini. Yang di sini Pak. Pada saat ini. Kayaknya jenazah ini berapa? Turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, warga BSHT manapun berada, kita hanya bisa nyampe sini. Tadinya rencananya kita akan mendekat sedekat mungkin, tapi tidak bisa karena hari ini Semeru erupsi lagi. Jadi hanya nyampe pada pos Mas Budi. Mas ngaten oke. Oke. Saat ini erupsi lagi. Erupsi kembali, saya dekatkan ya. Terlihat erupsi kembali. Ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan penemuan dua jenazah yang sudah satu bulan. Tuh Mas Eko. Mohon doanya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga BSHT Ratilawas Kecamatan. Kita lihat sekarang langsung di belakang ini dampak erupsi yang terjadi di Semeru sepuluh hari satu bulan yang lalu. Alhamdulillah kita dari tim dari Ratilawas Kecamatan berada di situ untuk langsung masuk ke di bawah kaki gunung kan. Lokasinya saudara-saudara, ini tempat aliran lahar langsung, lokasi lahar, ini sungai lahar yang kemarin katanya nggak sampai tertampung badan, kedalamannya lebih dari 50 meter ke bawah. Ya. Ini. Oke, terima kasih saudaraku, mohon doanya dalam perjalanan nanti diberikan keselamatan. Mudah-mudahan di sini juga kita tidak terjadi hal yang tidak, karena pada saat ini masih Gunung Semeru masih erupsi dan mengeluarkan kabut asap tebal serta debu yang saat ini dari tadi siang mulai bereaksi lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi hal itu yang diinginkan. Oke, nanti rawat jalan. Oke, mantap.